Share. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CR Channel. Kembali lagi di YouTuber yang tidak bermoda gila. Oke, jadi kali ini gue lagi ngonten sore cuy ya. Ini kebenaran lagi di jalan PH Mustafa. Jadi sekarang gue mau sambil narik ini ya, driver Shopee Food cuy. Semoga ada. Jadi ini gue terangin dulu aja seginilah kurang lebih ya, biar gak kelihatan sama orang-orang gitu cuy ya. Kalau kelihatan tuh suka disidik-sidik gitu. Jadi oke, berangkat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kosong jalan deh, enakan. Ini motor si Siper bersih banget cuy, lihat ya. Udah kayak motor baru lagi cuy. Oke, nah bagi kalian yang baru datang ke CR Channel atau yang baru menemukan channel ini di beranda kalian, pokoknya kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini ya. Pokoknya video ini lagi ya. Pokoknya channel ini tuh bertentangan atau berhubungan dengan hal-hal motovlog lah ya, pokoknya mah itu intinya. Nah jadi bagi kalian yang baru-baru datang, pokoknya jangan lupa subrek, oke subrek pokoknya malah gaskeun. Nah oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi narik-narik ya mah enjoy sih ya, bari ngonten, bari narik gitu kan. Ini sekarang jam berapa nih? Gak kelihatan Goyang-goyang HP-nya cuy. Coba kalau diginiin jam 13.56. Oke, jam 13.56. Ini jam 13.56 udah macet banget kayak gini cuy. Aduh ya, biasalah, tapi ini di stopan aja sih biasanya. Jadi kalau ke depan-depannya mah aman-aman aja. Soalnya kan diberhentiinnya tuh karena di stopan. Nah, makanya kalau misalkan udah nggak ada stopan mah, misalkan stopannya udah warna hijau mah ya maju-maju aja lancar cuy. Kayak gak ada macet kayak gini gitu, enak. Oke, okay, let's go cuy. Gila padat banget. Nah ini udah lampu hijau tapi kok belum maju-maju gitu sih ya. Jadi ya harus sabar aja sih sebenarnya. Kita lika-liku jalan dulu. Gila padat banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kaget ya Allah. Gila. Kira-kiranya ngelung ke non eta sirine belakang gua banget cuy. Itu mobil biasa padahal cuy, bukan ambulan, bukan apa ya, kok boleh dinyalain gitu. Tapi kalau misalkan udah di depan polisi itu pasti kena tilang cuy, ada parah banget ya. Oke, jadi tujuan gua kali ini tuh riding mau menuju ke arah jembatan Pasopati aja ya, seperti biasa ke jembatan legendaris. Siapa tahu ada orderan dari Shopee Food Driver ya, sambil main gitu kan ya, kagak ada yang tahu gitu cuy. Kagak ada yang tahu, sambil main siapa tahu dapat rezeki kan ya, alhamdulillah men. Yelah, cuman ini jam segini ternyata macet banget ya. Menuju ke arah Pasopati jam segini macet cuy. Aduh, ini ada apa lagi? Gila. Sok lah. Parah cuy. Ya makanya kalau nyebrang daerah sini tuh agak rawan juga ya. Soalnya kan dari arah Cicaheum ke Gasibu ini tuh arahnya cepet-cepet ya. Kalau mau nyebrang agak hati-hati ya. Pokoknya kalau kalian teman-teman nih ada yang komentar Facebook apalagi lah, buat barang jualan mungkin ya, barangnya habis semua cuy ya, alhamdulillah ya, sold out semua. Aduh ya, ada yang sepedahan lagi di depan. Bentar pak. Ada mobil molen gitu ya. Di jalan tuh serba ada cuy, serba serbi ada gitu cuy, ada ini ada itulah, pokoknya mah tuh blok segala aya pokoknya. Ya gitu cuy. Jadi proses gua tuh kalau misalkan mencari orderan dari Shopee Food Driver tuh kayak gini cuy, lebih kayak ke jalan-jalan ya. Berbeda dengan orang-orang kan, orang lain mah suka ngetem gitu ya, suka ngetem ada mangkal, maksudnya mah kalau misalkan buat bahasa ojek mah mangkal sih, diem gitu di satu tempat, tempat yang rame kayak restoran gitu cuy, kayak restoran atau kayak tempat makan, memakan yang rame-rame lah, pokoknya berhubungan dengan makanan ya, karena ya namanya juga Shopee Food cuy, food itu makanan. Gila pak. Ya jadi gitu cuy, orang-orang kan banyaknya yang mangkal, banyaknya yang diem. Nah ini nih di samping puslay gua nih contohnya kan, ini ojol-ojol semuanya pada di samping semua ya tuh, semuanya pada di samping. Berbeda kalau gua mah mencari orderannya gini sambil jalan-jalan. Karena apa? Karena gua ngonten cuy ya, ada kegiatan lah gitu. Meskipun jadi kalau gua tuh lebih mikirnya gimana ya sih, kalau misalkan gak ada orderan ya gua harus bisa memanfaatkan waktu kosong ini dengan cara apapun gitu. Jadi ya ngisi waktunya pakai ngonten men. Oke,
Kalau orang lain kan kalau misalkan nggak ada orderan ya udah diem, tinggal nunggu orderan yang berikutnya kayak gitu. Tapi kalau gue di sini lebih memanfaatkan waktu kosong biar tidak terbuang sia-sia gitu cuy. Dan kalau misalkan kumpul-kumpul juga kan sekarang lagi zamannya PPKM cuy, social distancing itu tetap diterapkan, udah level 4 lagi cuy. Jadi buat kumpul-kumpul itu kayaknya agak rawan juga buat terkena ya musibah COVID-19. Buat kalian pokoknya tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, pakai protokol kesehatannya, maskernya jangan lupa dipakai. Soalnya masih banyak yang bandel cuy ya. Makanya pemerintah membuat PPKM itu sebenarnya ada tujuan dan maksud gitu. Cuman ya kita juga keberatan ya, karena susah mencari cuan gitu cuy. Nah kalau misalkan sampai saat ini masih belum dapat juga, jangan berkecil hati cuy. Karena ya namanya juga semua proses cuy, gak ada yang instan ya. Semua juga butuh proses, gak ada yang langsung dapat cuy. Sekali maju dapat gak ada cuy, yang kayak gitu mah gak ada. Adeh, di depan ada yang bucin lagi. Eh, asal ada panas hati itu kemana. Let's go. Sekarang udah di depan jembatan Pasopati legendaris CR Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama jembatan legendaris CR Channel pemirsa. Gila. Ini jalannya kosong banget, enak kan, deh. Buat kekebutan sebenarnya enak kan, cuman bahaya, Ci ya. Enggak boleh kekebutan. Karena ya tujuan di jalan gua kan mencari orderan, jadi santai-santai aja, enggak perlu rusuh, enggak perlu buru-buru, dan ini panas lagi di sini, cuy. Ternyata kalau tadi di daerah Bandung, gue Bandung apa sih? Bandung Timur, Bandung Utara, gue kayaknya kalau nggak salah tadi Bandung Utara. Kalau masuk Bandung Utara tuh agak mendung cuy. Tapi di sini panas banget ya. Panas. Tuh. Ini menuju sore di sini panas, tapi biasanya di sini yang duluan hujan cuy. Sekarang kebalik ya, dunia tuh kebalik. Gila, oke, let's go pemirsa. Waduh, jalannya bergelombang, bahaya men. Waduh, gila, gue takut ini apa sih, HP gue jatuh cuy. Kalau gue HP gue jatuh, yang gak ada lagi buat konten. Kagak ada lagi buat COD-an, kagak ada lagi buat nge-Shopee Food Driver, ya gila. Jadi satu-satunya penghasil uang gue tuh ada di sini cuy, di HP Vivo ini ya. Vivo legendaris, gila, mulai dari ngedit, ngeupload, astagfirullahaladzim, ada apa itu? Kong beletok, ya Allah, kaget, sumpah demi Allah, itu mah, refleks ya sama asli. Motor Mio yang di depan atau yang gue ya, gue takut aja sumpah. Astagfirullah, ya Allah, kaget. Itu beletok banget sih, gila, apa itu ya? Kedengar gak sih kalau di rekaman tadi? Gila, takut motor gue cuy. Motor gue kan baik-baik aja, selalu diurus gitu cuy. Astagfirullahaladzim, bunyi lagi tuh, motor siapa cuy? Ya Allah, itu motor siapa sih? Gue takut si shipper, kalau si shipper kayak gitu berarti rusak cuy, ada masalah, takut gue mah. Aduh, gila parah, itu ngebeletok banget tadi, kencang banget ya, jeger. Oke, sekarang kita setelan kebut aja dulu cuy ya, karena di mobil ada yang melihat pemirsa. Kita susul motor Mio ini nih, takutnya gara-gara motor ini nih gue gak tahu cuy. Aduh, gila, ngebeletok men. Riding sore mencari orderan malah takut gara-gara suara knalpot men. Yeah, kacau banget. Lihat cuy, dibalapkan. Dan pemirsa, kita lihat si Arsenal membokongi motor. Nah, ini motor collecting. Nah, gue gak ngerti cuy, motor-motor kayak gini apa motornya ya. Oke, pemirsa, si Arsenal berada di belakang dan gue gak mau nyusul karena takut disangka arogan men. Ini kesusul mah bisa, sebenarnya sih bisa, cuman gak mau sombong. Gila, edan banget ya, parah lah. Jadi ini masih belum dapat aja orderan cuy. Ya iyalah, orang bawahnya ngebut kayak gini mau gimana dapat orderan men. Aduh, oke, paling videonya sampai sini dulu aja cuy ya, karena masih belum ada yang menarik lagi. Pokoknya kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video and goodbye peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.